Komando Rayon Militer bersama Polsek Pemangkat tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah hukumnya dengan menggandeng Forkopimcam dan Puskesmas setempat. Komandan Rayon Militer atau disingkat dan Ramil Pemangkat, Kapten Infanteri Karyadi berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga daya tahan tubuh dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Kami dari TNI Polri selalu bekerjasama termasuk Forkopimcam, Kecamatan, dan Puskesmas melaksanakan patroli sewaktu-waktu dan selalu mengimbau kepada masyarakat melaksanakan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak termasuk menjauhi kerumunan. Jadi kabar kepada masyarakat agar mematuhi segala sesuatu yang telah disampaikan oleh pemerintah dan selalu menjaga kesehatan maupun menjaga jarak, selalu menjauhi kerumunan-kerumunan yang ada di wilayah. Seandainya akan mengadakan pertemuan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Kasih Humas Polsek Pemangkat Heru mengatakan, pihaknya tidak bosan-bosannya melakukan patroli dengan menghimbau masyarakat di tempat keramaian untuk mengingatkan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Untuk melakukan patroli di warung-warung kopi sepanjang jalan di Jalan Muhammad Damal untuk melakukan peneguran terhadap masyarakat yang sedang berkerumun untuk wajib menggunakan masker. Perbuk nomor 44 tahun 2020 agar masyarakat wajib untuk menggunakan masker. Apabila ditemukan warga masyarakat yang tidak menggunakan masker, tetap kami lakukan peneguran. CSM TV, Madah Kanye.